Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat dari standar 1 ya. Ini standar 1 untuk Vespa ya. Sesuatu hal yang sangat sederhana ataupun sesuatu hal yang sepele ya, namun ini fungsinya sangat luar biasa. Nah, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, memang untuk standar 1 ini benar-benar yang pertama itu memudahkan kita, karena saat menyekandar Vespa itu lebih mudah ya, tinggal kita dorong ke depan, sudah Vespa sudah bisa berdiri ya, tidak seperti standar 2 kita harus butuh tenaga sehingga untuk Vespa bisa berdiri. Kemudian untuk manfaat yang lain, ini kalau tidak menggunakan standar 1, ini dampaknya ini berada di deck Vespa. Ketika kita Vespa kita sering kita gunakan tanpa menggunakan standar 1, ini yang sering terjadi itu decknya ini yang kalah ya. Nah, ini kayak gini, retak ya, lama-lama keropos dan rusak. Ini sudah sering saya buktikan sehingga saya share. Oleh karena itu, saya membuatkan video untuk sebagai pembelajaran kita, yang mana ini sering kali rusak akibat dari standar 2. Oleh karena itu, saya sarankan supaya Vespa kesayangan kita itu dikasih standar 1. Ini kayak gini ya. Ini saya lepas ya, kebetulan saya lepas karena habis ada perbaikan kemarin, belum saya pasang kembali. Untuk caranya pun cukup mudah. Kita beli aja yang sudah jadi ini ya, untuk skandal satunya di online itu banyak, tinggal pasang aja di bagian bawah ini. Untuk dudukan bautnya juga mengikuti ukuran Vespa ya, sudah didesain sedemikian rupa oleh pabrikan sehingga tinggal pakai saja. Terima kasih, itu saja.